Hari ini saya ada di Australia dan saya menikmati masa bersama keluarga di mana kami menikmati hujan salju yang sangat-sangat ajaib menutup semuanya. Dan ini mengingatkan saya tentang satu firman Tuhan. Seperti embun atau seperti salju dari Gunung Hermon yang mengalir sampai ke bawah. Saudara dikatakan di situ, dari atas turun sampai ke bawah. Saudara, seringkali kita sebagai pemimpin tidak menyadari akan hal ini. Bahwa apa yang ada di dalam hidup kita itu selalu mengalir ke bawah. Saudara, ada banyak pemimpin tanpa dia sadari dia bersikap malas. Dia tidak bayar perpuluhan. Dia mungkin tidak baca Alkitab. Dia mungkin tidak sungguh-sungguh berdoa. Dan setiap akibat yang kau buat tidak hanya berhenti sampai pada dirimu, tetapi itu berpengaruh kepada anakmu, keluargamu, anak buahmu, bahkan orang-orang di bawah, orang-orang yang melihat engkau tanpa engkau sadari. Hari ini membuat saya sekali lagi menyadari bahwa apapun dari atas itu berpengaruh sampai ke bawah. Itu berpengaruh sampai di sekitar kita. Biar hidup kita, orang-orang yang Tuhan angkat sebagai pemimpin, semakin wawas diri, semakin menyadari hidup kita adalah hidup yang dipilih Tuhan, yang diambil Tuhan, diperlengkapi, diangkat untuk menjadi sebuah berkat, menjadi saluran, menjadi panutan, bahkan untuk mengalirkan semua urapan, mengalirkan cinta, mengalirkan hikmat, mengalirkan keputusan, mengalirkan keajaiban, mengalirkan iman, mengalirkan terobosan. Saya mau berkata, mari para pemimpin, engkau harus tahu bahwa lewat hidupmu ada sesuatu yang akan mengalir. Seperti salju dari Gunung Hermon mengalir ke gunung-gunung yang di bawahnya. Biar hidup kita selalu kita waspadai. Alkitab berkata, biarlah mulai dari kita. Biar kita jagai hati kita. Biar kita samakan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Dan biar hidup kita selalu menjadi berkat. Selalu menjadi sebagai sumber aliran cintanya Tuhan, sumber aliran keajaiban, sumber aliran kesegaran yang mengalir dan mengalir dan mengalir, memberkati setiap orang dengan Yesus memberkati.